Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar anak-anakku semua? Tentunya selalu sehat dan semoga kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Bertemu lagi dengan Pak Fauzi dalam pembelajaran pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan. Sebelum mengawali pembelajaran pagi ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Tujuan pembelajaran hari ini, antara lain, siswa selalu menerapkan budaya hidup bersih dan sehat. Yang berikutnya, siswa dapat memahami dan mempraktikkan contoh gerakan dasar lokomotor. Kombinasi gerak lokomotor. Yang pertama, gerakan berjalan. Yang kedua, gerakan berlari. Bisa kalian amati kedua perbedaan gambar tersebut? Gerakan berjalan merupakan gerakan perpindahan tubuh dari satu posisi ke posisi yang lainnya dengan melangkahkan kaki secara bergantian. Gerakan berlari merupakan gerakan perpindahan tubuh dari satu posisi ke posisi yang lainnya dengan melangkahkan kaki secara bergantian, tapi dengan kecepatan yang lebih tinggi. Sebelum kita memasuki pelajaran inti, terlebih dahulu kita melakukan pemanasan dengan perilaku hidup bersih dan sehat. Langkah-langkahnya, yang pertama, anak-anak diinstruksikan untuk berjalan bebas ke berbagai arah sambil mencari sampah dengan dipandu oleh bapak dan ibu di rumah. Yang kedua, yang bisa menjawab pertanyaan dari orang tua, segera berlari, mencari air yang mengalir, dan mencuci tangan menggunakan sabun. Apabila anak-anak sudah melakukan pemanasan, mari kita lihat contoh praktek gerakan berikut ini. Berikut contoh gerakan berjalan. Dari titik pertama menuju titik kedua, lakukan sebanyak 5 kali. Dan berikut contoh berlari. Dari titik pertama menuju titik kedua, lakukan sebanyak 5 kali. Dan berikut contoh dari Pak Guru. Sekian dulu video pembelajaran kali ini. Sampai jumpa minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.